Ya, saya sangat bangga, ya, sangat senang sudah dipanggil ini sudah kedua kali ya. Tapi sedikit saya bangga, tapi juga saya sedih juga karena pasaport saya masih belum ya selesai, masih belum beres, jadi juga ada rasa sedih juga ya. Tapi saya tetap optimis, semoga ke depan ini setelah Komisi 3 itu kembali dari reses itu panjang itu bisa selesai dengan cepat. Ya itu yang saya dan pelatih timnas juga berharap juga. Ya itu semua sudah tahu itu derby ya. Semua pemain tunggu ya. Saya juga sudah lama ya pingin sekali main lawan Malaysia juga. Pertandingan itu spesial ya. Tidak ada pikiran lain kecuali dapat 3 poin di kandang kita sendiri. Pasti masyarakat akan datang di stadion ya, pasti penuh. Ya semoga timnas bisa dapat 3 poin di kandang dari pertandingan lawan Malaysia dan lawan juga Thailand juga. Semoga 6 poin ya. 6 poin itu kita bisa dapat di kandang kita sendiri. Ya, saya sudah nonton berapa kali ya Indonesia lawan Malaysia, meskipun usia 15, 16 ya. Ini seperti ya Brasil Argentina juga ya seperti itu ya, jadi harus menang, enggak ada pikiran lain ya. Kecuali kita main di sana mungkin bisa draw, oke, sudah bagus sekali. Tapi di kandang ini kita harus mati-matian memang untuk dapat 3 poin. Semoga itu bisa terjadi. Saya berharap itu proses saya bisa selesai ini cepat dan saya bisa main lawan Malaysia dan main Thailand. Itu yang saya berharap. Ya, semoga itu bisa terjadi.